Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini kondisi rumah saudara saya yang paling tua, Mukti kita memanggilnya. Rumahnya masih tradisional banget, masak menggunakan tungku api. Dapurnya masih kayu papan, begitupun juga dinding rumahnya, lantainya, atapnya genteng. Nah, ini saudara saya paling tua, jadi sebelum pulang ke Jambi, saya dan suami mampir dulu ke rumah semua saudara saya, mulai dari yang paling tua, nomor 2 dan nomor 3. Ngapa teh? Kebetulan rumah saudara saya paling tua ini, Mukti kita memanggilnya, berada di pinggiran Sungai Batanghari. Jadi view-nya itu bagus banget ya, pinggir Sungai Batanghari, memandang sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Nah, ini lebaran kelima, itu suami saya. Aida tapi ada teh. Jadi sebelum pulang ke Jambi kita mampir. Terima kasih.